Hai, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Kali ini aku mau mengajak Mbah belanja di Pamela ya teman-teman. Dulu Mbah Huti sangat takut naik eskalator ini teman-teman, tapi lihat sekarang dia udah berani dan dia tenang banget ya teman-teman. Alhamdulillah Mbah udah bisa naik eskalator. 1, 2, 3. Mas, canggih. 1, 2, 3. Masya Allah, keren ya teman-teman. Di bagian atas Pamela ini adalah toko kayak macam pecah belah gitu teman-teman. Dan di sebelah kanan ada baju-baju fashion. Nah, ini kita mau temenin Mbak Huti nyari apa yang dibutuhkan. Ini adik juga bantuin cari. Dia itu aktif banget ya teman-teman. Di Pamela ini lumayan lengkap ya teman-teman. Mulai dari alat-alat untuk di dapur, untuk bersih-bersih, ember, semuanya ada di sini. Setelah muter-muter, akhirnya adik menemukan apa yang Mbah cari, yaitu torong atau corong teman-teman. Oh, ini mah wajan yang seperti gobon itu yang dibuat berbagai. Ini nih kan yang dibuat masuk oseng-oseng gede banget. Torong merah. Nah, ini dia yang Mbah cari teman-teman. Corong merah Mbah hajar ini. Gak tau pas tau. Mungkin tentang candelannya jadi orang bakalan hilang. Kalau ini kuna sisan ya kena saringannya. Ini akhirnya Mbah pilih yang warna hijau. Berikut sama saringannya warna hijau juga teman-teman biar serasi. Lanjut kita mau cari garpu untuk jualan Mbah ya. Ini garpu juga ada di sini. Semuanya lengkap ya teman-teman. Ada sendok, garpu. Ini kita mau beli 10 piece aja karena hanya untuk tambahan aja ya teman-teman. Oke, setelah semua barang-barang yang dibutuhkan Mbah sudah dapat, sekarang kita mau bayar dulu teman-teman. Ini tadi Mbah beli ada corong, ada saringan, ada telenan, ada pisau, ada garpu, ada tutup untuk gelas. Pokoknya macam-macam itu kita habis sekitar 138.000. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita mau ke bawah. Lihat teman-teman, Mbah udah enjoy ya naik sama turun eskalator. Dulu waktu aku ajak di Bandung, Mbah sampai minta tolong sama satpam karena saking takutnya mau naik ataupun turun eskalator. Alhamdulillah, sekarang udah berani teman-teman. Sekarang kita mau lanjut belanja di supermarketnya. Di bagian bawah sini adalah supermarket ya teman-teman. Kita mau antar Mbah Huti belanja apapun yang diperlukan.
Uti mau beli sabun, teman-teman. Nah, ini pilihannya banyak sekali, tapi Uti tetap memakai produk yang biasa beliau pakai. Lanjut, kita mau cari pewangi baju ya, teman-teman. Uti lebih suka pakai pewangi baju yang sasetan seperti ini, karena katanya ini tuh bisa pas untuk satu kali nyuci ya. Ini Mbak Uti juga beli pewangi baju saat nyetrika. Beli pembersih porselen dan nggak lupa juga beli lotion anti nyamuk, karena Mbah itu jualan kalau malam, teman-teman, jadi untuk melindungi dari nyamuk. Nah, nggak lupa juga beli karbol untuk lantai ya, teman-teman. Ini rasa apa ini? Rasa jeruk. Masih panggilan kami kecilkan kepada Zawu dari Erin Counter Busana Pakaian Dalam di Mall Lux Kreaga BO sekarang. Sekali lagi, panggilan kami kecilkan kepada. Oke, kata Mbak Uti, semua yang dibutuhkan sudah cukup ya, teman-teman. Dan kita mau lihat ke area sembako. Sebenarnya kemarin sudah beli sembako sih, teman-teman. Jadi ini untuk tambahan aja kalau ada yang dibutuhkan di sini. Oke, sepertinya sudah selesai ya, teman-teman. Semua yang dibutuhkan sudah dapat. Nah, ini sambil istirahat, Mbah makan es krim dulu. Mbah Agung tuh paling suka es krim, teman-teman. Jadi kalau kemana-mana saya selalu nggak lupa beli es krim untuk Mbah Hakong. Hai. Ini es krim Mbah Hakong udah habis lagi. Minta tolong dibuangin, teman-teman. Mbah Uti juga sama. Mbah Uti juga udah minta dibuangin juga. Oke, sekarang kita udah selesai belanja. Total belanja di supermarket adalah sekitar 150.000, teman-teman. Sekarang kita mau lanjut cari makan malam. Let's go. Mbah Agung saat turun tangga harus dibantu ya, teman-teman, karena usianya yang sudah menginjak 80 tahun. Tapi Mbah Agung itu semangatnya luar biasa, teman-teman. Semoga sehat selalu ya, Mbah Agung. Oke, sekarang kita mau lanjut cari makan malam. Ini kita makan malam di lesehan Taman Parkir Wonosari ya, teman-teman. Ini adalah pilihan Mbah Agung. Di sini menunya menu masakan rumahan, teman-teman. Rasanya juga lumayan enak ya. Tapi nggak seenak masakan Mbah Uti, teman-teman.
Ini kakak masih ngemil-ngemil. Dan inilah suasana malam di taman parkir Wonosari ya teman-teman. Nah ini kita udah selesai makan. Sekarang kita mau pamit undur diri ya teman-teman. Terima kasih udah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai di sini dulu teman-teman makan malam kita. Dadah. Wassalamualaikum.